Hey, what's up? Cuy, selamat datang di channel Ical NST. Get too close and you might. Nah, oke okay, guys ya, jumpa lagi bersama aku Ical. Pada video kali ini kita masih akan membahas seputar game Free Fire Battlegrounds lagi, cuy. Nah, jadi kali ini aku mau bagi-bagi kode redeem ya, guys ya. Karena udah lama kita nggak bagi-bagi kode redeem gitu, cuy. Nah, banyak dari kalian yang minta, bang, kode redeem lagi, bang. Bang, kode redeem lagi, bang. Nah, jadi aku inisiatif ya kan, langsung buatkan kode redeem kepada kalian. Nah, tapi sebelum masuk ke kode redeemnya, alangkah baiknya kalian untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, agar di setiap aku upload video, kalian adalah orang pertama nonton di channel aku, cuy. Bantu channel ini menuju 100.000 subscriber ya guys ya. Karena sekitar 100 orang lagi atau 100 subscriber lagi, kita udah berhasil mencapai 100.000 subscriber. Dan nanti aku akan unboxing silver play buttonnya ya guys ya. Karena kalau misalnya silver play buttonnya itu udah sampai ya guys. Nah, tapi kalian gini guys ya, kenapa di setiap aku upload kode redeem viewersnya itu rame guys, tapi kalau misalnya aku upload konten-konten yang lain, kalian itu pada nggak mau nonton gitu guys ya. Apakah kalian lebih suka konten kode redeem atau konten-konten yang lain gitu, cuy? Jadi mohonlah ya kan ditonton videoku yang sebelum-sebelumnya guys ya. Jangan pas ada kode redeemnya aja kalian mau nontonnya guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke inti dari videonya nih guys ya. Let's go. Nah, di sini kode redeemnya itu 100% berhasil ya guys ya. 100% worth gitu ya, cuy. Nah, jadi kode redeemnya ini aku dapat dari situs Garena resmi. Jadi bagi kalian yang belum pernah meredeemnya, langsung aja kalian redeem sekarang guys ya. Aku akan kasih kodenya, cuy. Ingat, kodenya ini akan berhasil jika kalian belum pernah meredeemnya sama sekali, cuy. Nah, bagi yang belum tahu cara mendapatkan kode redeemnya atau cara memasukkan kode redeemnya, kalian bisa langsung ikuti ini guys. Kalian pertama masuk ke sini dan terus ke berita guys ya. Terus kalian scroll yang paling bawah. Nanti di sini ada bacaan website kode redeem. Nanti kalian klik aja lalu kalian kunjungi guys ya. Nanti kalian akan diarahkan ke website atau ke situs dari Google Chrome ya guys ya. Nah, di sini kalian klik aja yang di sini. Nah, nanti otomatis kalian akan tersambung langsung ke website kode redeemnya. Nah, di sini kode redeem yang pertama itu aku masukin dulu ya guys ya. Di sini ada FF, oh huruf besar semua ya guys ya. FF9M. Terus untuk kolom yang kedua J31C guys. J31C. Nah, dan untuk yang kolom ketiga ada XKRG. XKRG guys. Nah, kita coba aja dulu guys ya. Semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah berhasil guys. Kode redeem yang pertama itu valid ya guys ya. Congratulations, successful redeem. Congratulations, you just obtain. Pokoknya nggak tahu lah guys, ini pokoknya bahasa Inggris aku nggak ngerti ya guys ya. Oke, langsung kita lanjut ke kode redeem yang kedua. Nah, sudah terbukti di kode redeem pertama itu berhasil ya, cuy. Kita lanjut ke kode redeem yang kedua. Di sini ada FF9M. Untuk kolom yang kedua J476. J476. Nah, dan untuk kolom yang ketiga yaitu ada HXE. Nah, langsung kita coba. Dan kode redeem yang kedua itu juga berhasil ya guys ya. Di sini kita mendapatkan coconut backpack dan Victory Wings. Tahap ini ya guys ya, aku nggak ngerti bahasa Inggris, cuy. Nah, lanjut aja kita langsung ke kode redeem yang ketiga. Di sini kode redeem yang ketiga itu ada FF9M. Dan untuk kolom yang kedua ada N7P8.
P8. Dan untuk kolom yang ketiga ada E-U-C-H, guys. Nah, langsung aja kita ridem, guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Nah, dan untuk kode ridem yang ketiga itu juga berhasil, cuy. Di sini kita mendapatkan satu kali Bunny Egg dan Master of Minds Weapon Load Crate, ya guys, ya. Nah, di sini sudah terbukti dari 3 kode ridem yang aku kasih itu sangat berhasil atau sangat work, ya guys, ya. Oke, kita lanjut ke kode ridem yang keempat. Nah, di kode ridem yang keempat ini ada FF10 terus KB84, guys. KB84. Terus untuk kolom yang ketiga ada X, bukan 9 V XB 9 V XB. Kita coba ya, guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah terbukti juga ya, guys, ya. Kita langsung mendapatkan kode ridem yang keempat. Hadiahnya itu satu kali Santa Militia dan satu kali Flaming Wolf Weapon Load Crate, ya guys, ya. Reward will be sent in 24 jam untuk masuk ke akunmu. Ya, nah. Di sini bahasa Inggrisnya atau artinya itu hadiah ini akan masuk dalam waktu 24 jam ke akun kamu, ya guys, ya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Jadi hadiah itu tidak langsung masuk. Dan kalian tunggu aja lah sekitar 30 menit palingan udah masuk gitu, guys, ya. Oke, kita lanjut ke kode ridem yang kelima. Di sini apakah berhasil? Kode ridem yang kelima itu ada FF 10. Untuk kolom yang kedua ada M PKA 89 Q dan huruf yang terakhir ada V. Oke, di sini langsung kita confirm apakah bisa, guys, untuk kode ridem yang kelima. Nah, untuk kode ridem yang kelima itu nggak berhasil ya, cuy, atau sama sekali gagal ya, guys, ya. Karena udah di ridem atau waktunya udah kadaluarsa, guys. Nah, mungkin segitu aja dulu untuk konten kode ridem kali ini. Semoga berhasil di akun kalian ya, guys, ya. Dan aku yakin dan aku jamin pasti 100% berhasil kalau kalian belum pernah meridemnya, guys. Aku Ical NST, signing out. Bye-bye.